Halo, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Bumi Ayo Dia. Nah teman-teman, kali ini kita akan mencoba mereview perumahan yang sangat cantik dan eksotik ini ya, yaitu klaster yang modern, yaitu Britania Bekasi. Nah teman-teman, dilihat dari gerbangnya saja, perumahan ini sangat megah sekali teman-teman, yang pastinya dan sini keamanannya juga pasti top dong. Nah teman-teman, yuk mari kita simak saja videonya sampai habis. Tetapi jangan lupa di like dan di subscribe ya. Nah teman-teman, kita akan coba review dalamnya ya, yang sudah jadi atau bahkan yang belum jadi. Nah teman-teman, di sini juga ada harganya dan di sini juga tercantum nomor marketing galerinya, Anda bisa menghubunginya langsung teman-teman. Nah di sini info lebih lengkapnya, alangkah baiknya Anda langsung mengunjungi marketing galerinya teman-teman, karena di sana banyak sekali promo-promo yang menarik. Jadi brosur ini bukanlah patokan yang utama karena masih banyak sekali promo serta diskon dan lain-lainnya teman-teman. Ini adalah contoh layoutnya saja. Tidak jelas ya? Iya, supaya jelasnya Anda bisa langsung mengunjungi marketing galerinya. Nah teman-teman, adapun fasilitas dari klaster Britania Bekasi, yaitu yang pertama, hunian dengan konsep Britania Raya adaptasi dari Notting Hill, London. Dibangun clubhouse dengan kolam renang, terdapat tanaman tematik dengan area jogging track, full CCTV dan security 24 jam. Pastinya aman sekali ya teman-teman. Dikembangkan di atas lahan seluas 15 hektar, dibuat 3 klaster. Nah teman-teman, di sini juga dekat sekali dengan stasiun Tambun, yaitu sekitar 15 menitan lebih sedikit lah, dan juga sekitar 5 menit sampai 10 menit ke jalan exit tol Jor 2, dan mudah sekali untuk menuju jalan tolnya teman-teman ya, dan sekitar 30 menit sampai 40 menit ke Summarecon Mall Bekasi, dan banyak masih fasilitas seperti rumah sakit dan juga sekolahan. Nah teman-teman, kali ini kita coba masuk ke dalamnya ya. Pondasinya yaitu pakai batu kali, strukturnya pakai beton bertulang atau mini pile, dindingnya batu bata merah, yaitu double dinding. Nah teman-teman, ini adalah kamar belakangnya, jadi di sini dapat 2 kamar teman-teman, dan di atasnya ini sudah dicor atau didak, jadi jika Anda ingin meninggikan itu mungkin sudah aman ya teman-teman. Dan juga di atasnya ini udah didak, ada di atas ini ya, di atas dapurnya udah didak untuk naruh tornya teman-teman, jadi sudah sangat ready sekali, dan airnya juga sudah siap. Dan ini ada kamar mandinya teman-teman. Nah nanti kamar mandinya ini lumayan luas ya, dan fasilitasnya juga nanti bagus, nanti kita cek di yang rumah yang sudah jadi. Dan ini kamar utamanya teman-teman, lumayan luas ya, dan ini ya ukurannya lumayan luas lah. Dan ini nanti kita cek ke depannya itu berapa sih luasnya. Nah ini dari jendela sini sampai ke depannya itu sekitar 3,5 sampai 5 meteran kali ya kayaknya ya. Kita nggak kurang ukur sih, kemungkinan 3 sampai 4 meter teman-teman ya, dari depan sini ke depan situ. Ini adalah klaster teman-teman ya, dan di depan itu yang sudah jadi teman-teman. Catnya sangat menarik sekali ya, huniannya sangat rekomendasi sekali seperti hunian orang-orang di Eropa sana ya teman-teman ya. Dan ini juga kita cek yang sampingnya, perumahan sampingnya teman-teman. Ini kamar utamanya, ada satu kamar utama dan satu WC yang sudah siap huni, siap jadi. Dan juga ini adalah kamar keduanya teman-teman. Jadi setiap itu unit kamarnya sama, mungkin penempatannya sih yang berbeda teman-teman ya. Dan ini adalah ruang dapurnya teman-teman. Ini ruang dapurnya. Nah, di atasnya ini sudah didak teman-teman, alias sudah dicor ini. Jadi ini buat naruh tornya teman-teman ya. Nanti kita cobakan review dari dalamnya perumahan yang sudah jadi teman-teman, atau bahkan yang sudah full diisi dengan furniture atau yang sudah diisi barang gitu teman-teman ya. Kita coba masuk. Nah teman-teman, ini adalah salah satu kamar utama yang sudah jadi, yang sudah ada furniture. Dan ini ada kamar mandinya, yaitu kamar mandinya jongkok, ada showernya kamar mandinya. Dan dindingnya kamar mandi ini full dengan keramik teman-teman, yang bagus ya. Dan ini kamar yang keduanya, cocok sekali untuk kamar anak teman-teman ya. Ini lumayan luas ya kamarnya. Dan ini yang sudah full furniture ya, atau contohnya. Dan ini dibuat kamarnya ada 2 ranjang nih teman-teman, yang bertingkat, jadi punya anak 2 nih kemungkinan teman-teman ya. Nah sangat menarik sekali bukan teman-teman. Yang pastinya tempat ini yaitu bebas banjir teman-teman, dan dekat dengan jalan tol serta stasiun Tambun. Nah teman-teman, ini adalah dapurnya, kita lihat ya. Jika belum jadi bisa dijadikan
taman begini, seperti taman mini seperti ini teman-teman ya. Sedangkan ini adalah ruang tamunya teman-teman, lumayan luas ya ruang tamunya itu. Nah ini sudah yang lengkap dengan venuture atau perabotannya. Di situ ada kulkas, ada TV, dan ada sofanya teman-teman. Nah kita masuk yang belum ada sofanya teman-teman, apa yang masih kosong tadi kan yang lengkap dengan venuture-nya. Sekarang kita coba masuk yang belum ada isinya teman-teman. Namun ini sudah jadi teman-temannya, sudah dicat dan sudah rapi. Dan ini contoh perumahan yang sudah jadi teman-teman. Ini yang satu lantai teman-temannya, kita tidak mereview yang dua lantai. Dan ini adalah dapurnya teman-teman. Jadi dapurnya kita sudah dapat tempat tatakan ini ya, tempat cuci piringnya atau apa ini namanya, wastafel ya, dapat wastafelnya. Dan atasnya juga sudah didak seperti yang tadi buat naruh torannya teman-teman. Untuk air juga sudah ready dan listrik juga sudah ready teman-teman. Sudah ada semuanya, sudah lengkap. Jadi Anda tinggal masuk atau menghuni saja teman-teman, atau tinggal nutup atasnya sedikit ini buat dapurnya teman-teman ya. Dan ini kamar mandinya teman-temannya seperti yang tadi sudah jadi, yaitu full dengan dindingnya yaitu keramik. Dan ini adalah kamarnya teman-teman. Jadi teman-teman dapat 2 kamar dan 1 kamar mandi. Dan perumahannya juga lumayan luas sih. Kalau nggak salah ini perumahannya tipe 36/78 teman-teman. Jadi tadi sudah kita kasih perbandingannya ya, mana perumahan yang sudah jadi dan belum jadi. Bahkan yang sudah ada furniturnya yang sudah diisi barang-barang dan juga belum diisi barang-barang teman-teman. Jadi tempatnya sangat rekomendasi sekali buat Anda yang mencari hunian di sekitaran Bekasi. Nah tempatnya juga bagus teman-teman. Dan ini konsep gerbangnya seperti istana teman-teman, istana di London ya pastinya ya. Nah teman-teman mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau bahkan kamera yang tidak jelas karena kita masih menggunakan HP. Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar jika Anda ingin mereview mana perumahan yang akan kami coba reviewkan. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye-bye. Jumpa lagi.